Assalamualaikum YouTube. Welcome back to my channel OZ Syndicate. Okay. Siapa yang baru first time datang kat channel ni, korang boleh tekan button subscribe. Okay, support aku. Kalau nak notification, tekan button bell tu. So every time aku upload video, korang akan dapat notification, guys. Alright, so hari ni aku nak buat unboxing basikal. Okay. Basikal ni, basikal untuk budak-budak. Nama dia Push Bike. Okay, description basikal ni korang boleh dapatkan dekat bawah nanti, dekat detail. Aku akan letak kat bawah video ni detail dia. Alright, so basikal. Okay, basikal Push Bike ni sebenarnya dah jadi satu trend lah untuk budak-budak kan. Diorang main basikal yang tak ada pedal tu. Diorang asyik ada race apa semua. So aku macam benda tu menarik perhatian aku, dan aku beli lah untuk anak aku. Okay, sebab anak aku dua orang, so aku beli dua lah. Okay. Jangan buang masa. So aku akan buka satu, sebab dia dua-dua sama, colour pun sama. So aku akan buka satu and let's check it out. So ni basikal dia. Okay, dia bagi kotak. Okay, jenama untuk basikal ni Bike 8. Bukan jenama, apa kita panggil tu, apa kita panggil tu? Apa kita panggil dia? Bukan jenama. Manufacturer untuk basikal ni Bike 8 lah. Okay, Bike 8. So memang beli basikal ni, okay, harga dia aku akan letak dekat bawah. Tapi untuk yang aku detailkan harga dia ni, dia bermula daripada RM790 ke atas. Okay, kenapa 790? Untuk basic yang korang akan dapat macam aku beli ni, dia memang 790 lah. Okay, dia dapat basikal biasa, basikal yang memang dah set up lah untuk race kan. Memang orang kata basic lah, cuma tayar standard, dia punya handle standard, body dia semua standard. Basikal ni pula yang bestnya, dia boleh upgrade. Okay, dia macam main basikal mountain bike kan. Dia boleh upgrade, dia boleh tambah aksesori, dia boleh tambah macam-macam lah untuk buatkan basikal tu lagi senang untuk anak korang tu berlumba lah. Macam nak bagi laju, macam mana nak, dia nak main corner apa semua kan. Macam main motor. Dia siap ada package yang carbon lagi. Okay, ada body carbon. Okay, so tanpa buang masa, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ready guys? Satu, dua, tiga. Yeah. So inilah basikal dia. Okay. Macam biasa dalam box ni, dia ada bagi apa ni? User manual, tools. Okay, Allen key, tools. Okay, tu saja. So kotak kita campak jauh sikit. Oh, free helmet. Helmet biasa je. Tapi kalau yang untuk race, untuk budak yang atas daripada 3 tahun, dah ada helmet yang full face. So korang boleh lah nanti tengok video aku lagi satu. Aku ada buat video pasal kedai tu pula. Okay, alright. So inilah dia basikal tu. Keluar ikut tepi. My bad. Yes. Okay,
Ni lah yang aku cakap standard tu. Okay. So body semua, nampak design dia. Design dia memang macam basikal Jepang tapi dia dah upgrade. Ringan, okay. Ringan gila. Seat dia boleh adjust. Okay, daripada rendah ni. So budak anak aku yang umur setahun 8 ni pun boleh naik. Dia boleh naik jadi tinggi. And dia boleh tinggi lagi, korang boleh tukar seat lah. Tukar seat untuk dia jadi tinggi ataupun ke belakang ke kan. Ikutlah korang punya cita rasa nanti. Okay, dia senang. Open tu, tutup. Okay, untuk handle depan ni. Okay. Okay, kat sini dia memang bagi ni, kita panggil dia safety lah. So kalau anak korang terantuk ke, tak adalah tajam sangat yang hujung-hujung ni kan. So okay. Okay, dia punya depan, depan dia ni kita panggil spek udang ni. Yang ada tulisan ni menghadap ke depan. Okay. So macam zaman main basikal, pegang ni kan, kita pusingkan dia. Yes. Okay. Alright. So ni lah basikal dia. Okay. Bike 8. Okay. Handle ni dia ada, dia ada Allen key ni lah. 1, 2, 3. So kalau korang nak ketatkan ke, nak adjust ke, ha, semua dia dah bagi lah Allen key tu. Nanti korang boleh adjust. Okay. So ni lah basic basikal tu. Okay. Pada yang nak beli basikal ni, korang boleh follow page IG dengan Facebook Bike 8, B-I-K-E 8. Okay. Kedai yang aku beli ni, dia ada dekat Ceras, dekat Aeon, belakang Aeon THO, Bandar Tun Hussein On. Okay, dia sebelah TMB, ada tangga, tingkat 3. Kau naik kat situ, so itulah kedai dia. Pergi sana, korang explain lah dekat yang, apa tu, dia punya salesman kan. Bukan salesman lah, dia macam, dia boleh terangkan dekat korang lah basikal yang macam mana yang korang nak kena pakai, apa spek-spek yang korang nak. So korang explain kat dia. Ni untuk basic kan, korang boleh adjust lagi macam-macam. Body boleh tukar jadi carbon. Tayar, kalau korang nak tayar yang color-color pun ada, yang sama dengan dengan body. Ada biru lah, ada pink, ada kuning, ada hitam, ada merah, ha, semua color aku dah sebut, putih. Okay. So basically inilah basikal dia. Tak ada brake, semua manual. Okay. Okay, tayar standard. Tapi kalau ada yang tayar yang pakai bearing, pakai ball bearing, tak tahu lah macam bracingnya bearing. Kau angkat macam ni pun tayar dia dah gerak sendiri lah. Power gila tayar tu. Tapi harga dia pun boleh tahan lah. Macam korang main motor kan, boleh main motor, takkan tak boleh nak spend untuk anak. Come on lah, anak first, motor, ha, mestilah yang korang fikir sendiri guys. Okay, aku akan bagi anak aku test petang ni. That's it video unboxing kali ni. Kalau berminat boleh roger terus nombor kat bawah tu, aku letak nombor dia. Nama kedai pun aku dah bagi tahu, nanti korang boleh check dekat detail bawah. Eh, jangan lupa subscribe video, subscribe video, jangan lupa subscribe channel aku OZ Syndicate. Click the bell button, okay, untuk dapat notification. Tu saja. Kita jumpa lagi dekat video yang lain. Assalamualaikum. Woo!